Amanda Manopo pamerkan potret pakai gaun transparan, gambar di bawah ketiak jadi sorotan. Amanda Manopo jalani pemotretan pakai gaun transparan cukup menghebohkan publik. Kehebohan tersebut akibat Amanda Manopo dinilai terlalu berani foto dengan pakaian transparan dan cukup terbuka hingga nampak jelas lekuk tubuhnya. Selain soal busana, ada hal menarik lainnya dalam foto tersebut, yakni tato pistol kecil di bagian samping atau di bawah ketiak kiri. Meski tato tersebut kecil namun objek gambarnya yang menarik perhatian karena berbentuk pistol. Tentunya ini berbanding terbalik dengan perilaku Amanda Manopo selama ini yang lembut. Foto Amanda Manopo beserta gaun dan tatonya diunggah di akun sang fotografer Fandi Santoso. Melalui akun Instagram @fdfotografi90, sejumlah potret Amanda Manopo tersebut dibagikan. Memiliki kesan mistis, namun pesona Amanda Manopo tampak jelas, dan tampil cantik berikut tato berbentuk pistol yang cukup mengejutkan. Di satu foto Amanda Manopo berpose seksi menangkat salah satu tangannya dan memperlihatkan tato berbentuk pistol. Belum diketahui apakah tato tersebut permanen atau hanya temporer. Namun objek gambar tersebut yang tidak disangka. Kemudian seluruh foto menggunakan pakaian yang sama berupa atasan transparan yang membuat bagian perutnya terlihat dan belahan dada rendah. Untuk bawahan mengenakan rok dengan belahan rendah dan tudung transparan berwarna senada membuat penampilan Amanda Manopo semakin seksi dan elegan. Bagian ini menonjolkan riasan wajah Amanda Manopo yang tampak flawless. Dari tampak depan, Amanda Manopo memberikan tatapan melirik yang cocok dengan riasan wajah dan tudung transparan yang dikenakannya di atas kepala.